Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Semoga semua sehat dalam keadaan bahagia, berlimpah rezeki, amin. Berjumpa lagi bersama saya, Zulfikar. Kali ini saya sedang berada di kota Szczecin ya. Saya ada pekerjaan di sini. Dan ini sekarang saya berada di dalam mobil. Mobil ini mobil yang dipakai untuk kerja. Hari ini hari Minggu libur ya. Kita santai. Istirahat di hotel ini di tempat parkir. Nanti kita lihat hotelnya seperti apa. Oke. Oke, teman-teman, kita menuju ke hotel. Hotel saya itu di Oke, tuh hotelnya itu saya di lantai 10. Kita menuju ke hotel. Hari Minggu, waktunya santai. Sekarang musimnya musim panas. Suhunya antara 19 sampai 31 untuk hari ini, hari Minggu. Ya, saya kalau belanja makanan biasanya ke sana, ke arah kiri. Ini mobil parkir yang di sini itu orang-orang yang pada nginep di hotel sini nih. Oke. Kita masuk. Pakainya kunci otomatis ya. Oke, tombol dengan nomor. Menggunakan nomor. Oke, saya di lantai 10. Parter lantai 1. Kita pakai lift. Lantai 10. Oke, sini lantai 10. Otwieranie drzwi. Piętro. Kamar nomor 31. Sini kamar mandi. Sini toilet. Di sini ada Mas Riko lagi makan. Halo Mas Riko. Halo Mas. Ah, direkam kah?
biasa orang gagah wong ganteng ya kayak dari Jawa Timur. Nih dapurnya ini, dan ketemu Mas Riko lagi muter lagi makan. Minggu santai ya Mas Riko? Santai Mas. Gak jalan-jalan kemana? Jalan galak. Sesok kerja lagi. Kamarnya itu santai kayak di pantai itu, sama itu tuh sudah santai. Ini balkonnya ini di bawah ada taman. Itu biasanya kalau sore banyak anak-anak kecil yang pada tinggal di sebelah sana, itu hotel sebelah sana, tempat penginapan sebelah sana itu sama itu, tingginya sama itu. Kebanyakan di sini rata-rata 10 lantai semua. Itu yang di bawah ini Sabka ini sama toko buat belanja, dan yang ini yang warna kuning ini Petronka. Ini di bawah gedung yang ini Petronka buat belanja. Jadi belanjanya dekat, tinggal jalan kaki dari sini ke sana, dan itu jalan raya kalau pelangkat kerja ke sana, saya pelangkat kerja ke sana. Jalannya ketutupan, gedung ini nggak kelihatan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya, sampai jumpa lagi, bye bye.